Coba Zan. Tak ada, sorry tak ada. Tak ada dulu. Tak dulu. Allahumma salli ala sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. La hawla wa la quwwata illa billahi al-'ali al-'azim. La hawla wa la quwwata illa billahi al-'ali al-'azim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Astaghfirullahaladzim. Alladhi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilayhi. Astaghfirullahaladzim. Alladhi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilayhi. أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إلى حضرة النبي محمد المصطفى رسول الله صلى الله عليه وسلم وكافة الأنبياء والأولياء والشهداء والصالحين وإلى سادتنا أبو بكر وعمر وعثمان وعلي رضي الله عنهم وإلى بقية الصحابة رسول الله أجمعين وإلى حضرة جميع المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات خصوصا لمؤلفي رحمهم الله تعالى ولمشايخنا وللأستاذنا ولوالدينا وللأجدادنا ولجداتنا الشيء لهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين أمين. قال الله تعالى وهو أصدق القائلين سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma muallim Sulaiman 'alimna. Allahumma mufahhim Ibrahim fahimna fa fahamnaha Sulaiman wa kulan atayna wa hukman wa 'ilman wa sakharna ma'adda wadal jibal. Bisabbihna wa tayra wa lana wa kunna fa'ilina ya hayyu ya qayyum ya rabbi Musa wa Harun ya rabbi Ibrahim ya rabbi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma akrimna bi nuril fahmi warzuqna ilma wal hikmata wal amala bihaqqi isma'ika ya karim ya Allah. Allahumma yassir wa la tu'assir. Allahumma yassir wa la tu'assir. Allahumma yassir wa la tu'assir. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah. Tuan-tuan muslimin, musliman, ayah-ayahanda, ibu-ibunda, sedang jemaah dimuliakan yang dirahmati Allah. Puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Pertemuan kita pada malam ini dengan izin aturan dan kehendak Allah Subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah. Kita dapat hadir beriktikaf di rumah Allah Subhanahu wa ta'ala yang mulia ini. Nawaitu i'tikafa fi hadzal masjid lillahi ta'ala. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan sebaik-baik manfaat dan kefahaman kepada kita tentang iman dan Islam. Selawat dan salam ke atas junjungan besar baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala sayidina Muhammad wa ala ali sayidina Muhammad kama sallaita ala sayidina Ibrahim wa ala ali sayidina Ibrahim wa barik ala sayidina Muhammad wa ala ali sayidina Muhammad kama barakta ala sayidina Ibrahim wa ala ali sayidina Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Habis. Insyaallah kita sambung pengajian kita
kitab Hidayatul Salikin, kitab Jawi muka surat 152. Okey. Jumpa amin. Kata Imam Ghazali rahimahullah ta'ala, wa'lam annaka innama ta'asillah. Jumpa tak? Siapa ada kitab, kitab Rumi muka surat? Bab ketiga pada menyata ini. Bab baru. 1-3-1. Tapi dah ke depan sikit dah tu. Lebih kurang situ lah. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannifu rahimahumullahu ta'ala wa nafa'ana bi'ulumihi fid-darain amin ya rabbal alamin. Dan lagi kata Imam Ghazali rahimahullahu ta'ala, wa'lam annaka innama ta'asillaha azza wa jalla bihawarihika wa innama hiya ni'matun minallahi alaika wa amanatun ladaika fasti'anatuka bini'matillahi ala ma'asiyatihi ghayatul kufrani wa khiyanatuka fi amanatin awda'akah allahu ghayatul tughyani fa'adha'uka ri'a'uka fanzur kaifa tar'aha fakullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ru'yatihi. Artinya, kata Imam Ghazali rahimahullahu ta'ala, ketahui olehmu bahawasanya engkau hanya sungguhnya berbuat maksiat akan Allah Azza wa Jalla dengan segala anggotamu, dan hanya sungguhnya anggotamu itu nikmat daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala atasmu. Kitab Jawi alif tamim betul eh? Bubuh di situ atasmu. Nikmat Allah Subhanahu wa Ta'ala daripada Allah Ta'ala atasmu. Mana nikmat anggota tu? Buat maksiat atas nikmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan pertaruhan padamu, anggota tu juga adalah pertaruhan Allah Ta'ala ke atas kita. Pertaruhan ni apa kita buat atas anggota tersebut. Kalau dalam kitab Ta'lim Muta'lim disebut apa? Tubuh badan kita ni adalah kenderaan kita. Tubuh badan ni adalah kenderaan kita. Jadi Pak Sabit di sini, anggota itu pertaruhan bagi diri kita. Kalau kita berbuat baik pada pertaruhan tersebut, maka akan mendapat keuntunganlah atas pertaruhan tersebut. Kalau kita buat buruk, maksiat yang menyalahi daripada perintah Allah, di atas pertaruhan Allah Ta'ala kepada anggota di atas tubuh badan kita, maka nantilah akibat dia, wal'iyadzubillah. Jadi dia kata apa? Nikmat Allah Ta'ala atasmu dan pertaruhan padamu. Maka jika engkau perbuat akan maksiat dengan suatu daripada anggotamu itu, maka seolah-olah engkau minta tolong dengan nikmat Allah Ta'ala atas berbuat maksiat. Allahu Akbar. Allah bagi anggota, dipertaruhkan anggota tu atas tubuh badan manusia. Kita buat maksiat tetapi kita guna nikmat Tuhan dengan jalan kita nak dapat maksiat, kita guna jalan apa? Jalan minta tolong dengan nikmat Tuhan kepada maksiat. Faham? Macam kita lah. Kita bagi kereta, orang pinjam kereta dekat kita. Kereta besar sangat. Ambil motor kecil sikit tak? Motor lah. Bagi pinjam motor dekat dia, rupa dia guna motor tu pergi meragut. Faham tak kisah tu tak? Dia pergi meragut. Apa rasa kita? Motor tu kena tangkap, kena tak bawa ke balai, yang dia-dia pun kena ke balai. Tentulah kita pun disabit dengan salah juga tak? Habis tegak tu, nak kabur kata apa? Marah tak kita? Marah. Tu baru benda dunia tak? Tapi Tuhan ni Maha Pengampun. Bersifat sifat Ra'ufur Rahim. Bersifat dengan sifat pengampun Tuhan ni. Jadi hak yang kita buat ni, sedarlah bahawasanya nikmat Allah Ta'ala yang jadi atas diri kita ni,
dipertaruhkan atas kita ni untuk jalan maksiat ke jalan taat tu je. Kalau jalan maksiat, artinya kata Imam Ghazali, sebenarnya Mika ni telah minta tolong dengan apa nama anggota yang Allah Ta'ala jadikan itu untuk lakukan maksiat. Nah, nanti ya. Nah, tunggu. Maka yang demikian itu sehingga mana? Iaitu seolah-olah. Sehingga-hingga itu mana? Seolah-olah kufur bagi nikmat Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Itu dinamakan iaitu kufur bagi nikmat Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Yakni menyalahi akan yang dijadikan Allah Ta'ala dengan dia mana? Dengan dia anggota tadi. Menyalahi Allah Ta'ala jadikan kaki untuk langkah ke masjid, tapi digunakan kaki untuk apa? Menyalahi ke masjid, pergi ke tempat yang maksiat. Allah Ta'ala guna tangan, menyalahi kegunaan tangan untuk berikan taat dengan taat. Tangan tadi diberi kederat dengan tangan untuk buat taat, tapi digunakan tangan tadi dengan kederat tangan dibuat maksiat. Dan yang ada pada kepala kita, mulut, telinga dan mata kita, menyalahi pada perbuatan mulut tadi ni sepatutnya zikrullah, membaca selawat dan membaca Al-Quran, membaca kitab-kitab. Mata pun begitu juga, telinga pun begitu juga, mendengar benda yang baik, menyalahi apa yang sepatutnya buat pada jalan maksiat. Itu dia kata kufur, dia kata sehingga-hingga kufur, yakni seolah-olah kufur bagi nikmat Allah Ta'ala. Terpalik tak kita? Boleh jadi tak kita? Boleh jadi tak? Takut nak ngaku tak? Takut nak ngaku. Memang takut tak ngaku, bersiapa takut? Sebab memang kita buat, cerita dia. Kita pun buat. Tak guna jalan mata ni pada tengok benda yang Allah Ta'ala perintah taat. Guna juga. Tak guna ke mata kita pada melihat benda yang Allah Ta'ala larang? Buat juga. Bila tanya, dia, itulah kita lah. Masuk pada mana? Kufur pada nikmat Allah Ta'ala. Yakni menyalahi akan yang dijadikan oleh Allah Ta'ala dengan dia. Maksud kata kufur tu menyalahi apa yang dijadikan nikmat tadi dia. Nah, sepatutnya dia guna jalan taat, tapi jalan bersalahan pada jalan taat. Habis kerana segala anggotamu itu dijadikan akan dia anggota kerana berbuat taat kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Maka tatkala engkau berbuat maksiat, apa dia maksiat? Iaitu derhaka pada Allah. Maksiat ini artinya kederhakaan kepada Allah. Itu maksiat. Maksiat apa? Kederhakaan kepada Allah. Asi itu derhaka. Jadi maksiat ni apa-apa bentuk kederhakaan, yakni apa-apa bentuk yang boleh mengundang dosa, dia maksiat. Bukan artinya berdua-duaan laki perempuan berkhaluat tu baru dinamakan maksiat. Tak. Semua benda yang boleh mengundang dosa murka Allah Ta'ala, maksiat. Maksiat besar ataupun maksiat kecil. Tinggi sembahyang, maksiat. Tapi terasa tak tinggi sembahyang itu maksiat? Tak terasa. Pasal apa? Dah selalu sangat. 5 kali sembahyang waktu, 5 kali sehari semalam. Tak sembahyang, qada lah. Tak terasa maksiat. Ada minta ampun dengan Tuhan? Tak ada minta ampun. Yang penting dah qada. Sedangkan Mika berdosa tu. Tak apa Mika, roh kita. Sedangkan kita dalam dosa tu, dosa besar tu. Tapi tak terasa dosa besar. Pasal benda tu boleh jadi selalu buat. Tak sengaja cerita lain. Ya tak? Ha, subuh. Letih benar tak? Letih pun benar. Sampai bangkit subuh pun bangkit-bangkit dah cerah. Rasa tidur semalam pun cerah. Bangkit pun cerah. Apa lama benar tidurnya tak? Lebuh. Ya. Tidur tu cerah. Rupanya bangkit-bangkit pun cerah. Kata semalam tidur pun cuaca macam ni rupa juga. Rupanya tidur maghrib bangkit subuh punya. Ya, itu tak berdosa. Ya. Tapi yang dosanya sengaja. Tak apa, zuhur awal lagi. Tak apa, asur kan boleh qada. Dosa besar tu. Tiga sembahyang dengan sengaja. Man taraka salam mut'amidan faqad kafara jiharan. Barang siapa tinggal sembahyang dengan sengaja, kafir dengan nyata. Tapi kata para ulama, dia bahaskan hadis ni kafir yang macam mana? Tinggal sembahyang, tolak hukum wajib sembahyang, kafir dengan nyata. Faqad kafara jiharan, kafir dengan nyata. Maka siapa yang tinggi sembahyang tapi tak tolak kewajipan sembahyang. Dia tinggi sembahyang tapi tak tolak, tahu wajib. Tapi qada lah, dosa besar. Fasik. Terasa tak dosa besar? Ha, tak terasa. Itu cerita tak? Yang terasa maksiat ni minum marah. Judi. Padahal judi seminggu sekali pergi tikam lah.
Siapa yang biasa buat? Jangan angkat tangan, jangan aku. Itu je cerita dia. Kalau biasa buat, jangan aku. Zaman-zaman saya pun tak kenal lagi. Bukan saya pergi beli, tak kenal. Duduk satu kedai tu, di belakang tu dia duduk, duduk kira apa entah. Dia akan kad raya ke, kira tiket funfair ke apa ke. Dia tanya kawan tu, dia buat apa? Ustaz, jangan cakap kuat sangat. Dia pun tengah kira nombor tu, bersusun atas meja tu. Adalah kedai dekat Lumut tu kan. Saya lalu tadi pun dah tutup kedai tu kan, kedai mamak tu kan. Siapa yang biasa buat tu, taubat lah tu cerita dia. Hak yang tinggi semayang tu, qadha-qadha dah. Tapi tak bertaubat lagi. Tu dalam maksiat lagi. Derhaka tu. Habis cerita tu. Tu cerita buat tinggi semayang. Nak masuk kata maksiat tadi ni. Tak terasa maksiat. Ya. Dia ada orang berdua-duaan, orang pergi berdating ke apa, dia kata maksiat. Sedangkan di tinggi semayang tu, maksiat yang paling besar. Nah, ha. Sampai boleh jatuh pada kapir. Tak sedar tu lah. Maka dia kata apa? Maka yang demikian itu menyalahi akan yang dijadikan dengan dia. Dengan dia mana? Dengan dia anggota. Menyalahi dengan apa? Akan yang dijadikan dengan dia dengan anggota tadi. Patutnya anggota guna pada jalan taat. Menyalahi pada jalan taat iaitu jalan maksiat. Jaga-jaga. Peringatan atas diri saya. Cakap pandai. Baca kitab pandai. Tapi buat tak pandai. Allah Ta'ala beri teguran dah. Allah Ta'ala beri warning awal-awal dah. Dan Nabi pun bagi warning dah, ada di kalangan mereka yang bercakap tetapi mereka yang tak buat akan diterbankan masuk ke dalam neraka lebih dahulu daripada penyembah berhala. Jatuh ke dasar neraka, terburai perut. Bangkit dia dalam keadaan terkeluar isi perut. Pusing unggun api sehingga orang-orang dalam neraka tanya pada dia, bukankah kamu dulu ni orang yang bercakap tentang agama? Bukankah kamu dulu ni yang bercakap menyuruh untuk orang buat kebaikan? Jawab si Polan, benar, akulah itu. Tapi dulu ni aku bercakap tentang kebaikan, menyuruh kebaikan, tapi aku tak melakukan kebaikan. Oh, ni yang takut. Ni ada sesetengah ustaz yang tak nak mengajar. Pasal takut. Nabi bagi warning dah, jaga-jaga. Nampak? Nah, kita cakap, lari tak daripada maksiat Allah. Mudah-mudahan Allah Ta'ala pelihara kita. Habis. Inilah makna kufur di sini. Iaitu dinamakan kufur nikmat. Nah, bukan kufur yang keluar dari Islam, kufur nikmat. Dan bukan makna kufur di sini, kufur agama. Siapa yang kufur nikmat, guna tujuh panca indera dia tadi, yang Allah Ta'ala pertaruhkan atas tubuh badan dia untuk jalan taat, tapi diguna pada jalan maksiat. Kufur nikmat. Kalau-kalalah kita terpalit dengan perkara begitu, mudah-mudahan Allah Ta'ala pelihara kita. Allahumma a'inna ala zikrika wa syukrika wa husna ibadatik. Mudah-mudahan dia bantu kita dalam melakukan ketaatan pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. InsyaAllah. Amin. Dan lagi segala anggotamu itu pertaruhan daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala kepadamu. Maka jika engkau berbuat maksiat dengan dia nikmat tadi, nikmat anggota tu, nescaya engkau khianat dan khianatmu pada pertaruhan yang menaruh akan dia anggota oleh Allah Ta'ala padamu, iaitu sehingga-hingga maksiat. Maksudnya apa? Orang yang berbuat maksiat dengan nikmat tadi ni dikira sebagai khianat pada apa yang Allah Ta'ala berikan. Oh, khianat. Kita bila orang sebut kita ni khianat, marah sungguh. Pecah amanah lah tu, kira tak? Khianat. Ya, amanah. Pecah amanah lah, khianat tak? Amanah Tuhan jadikan. Kita kata Tuhan bagi pinjam kepada kita nikmat. Okeylah. Ada yang kata bagi pinjam, kita terima. Tapi adakah Tuhan bagi pinjam sebenar hakikatnya? Bukan Tuhan bagi pinjam. Tuhan jadikan tubuh badan dan Tuhan jadikan anggota. Tuhan masukkan kepada kita akal untuk kita buat pilihan yang mana baik, yang mana buruk. Tuhan jadikan, turunkan Al-Quranul Karim. Kemudian Tuhan zahirkan penerang Al-Quran iaitu baginda Nabi SAW rahmatan alamin. Kemudian Tuhan Allah Subhanahu Wa Ta'ala zahirkan lagi para alim ulama untuk menyambung kesinambungan Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk pandu kita, kita lari juga daripada kebaikan. Ha, tu yang patut diazab tu. Faham tak? Punya banyak dah penunjuk kepada kebaikan. Tapi kita lari juga daripada arah kebaikan. Error kepada kebaikan tu tak pergi. Pergi pada error pada maksiat. Ha, tu yang layak. Adakah kita nak salah kat Tuhan esok? Wahai Tuhan, kenapa azab kami, kami ni yang kerdil ni tak mampu. Sedangkan dah Allah Ta'ala turunkan Al-Quran,
zahirkan penerang Al-Quran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allah Taala zahirkan lagi para alim ulama sehingga sampai sekarang ada penunjuk kepada kebaikan, tapi guna juga anggota untuk jalan maksiat. Tu cerita dia. Layak nak masuk neraka? Layak. Itu kata kepada kita ni, layak ke masuk syurga? Oh, kalau tengok balik, layak kami nak gagak masuk syurga. Tengok muka kita, pandang cermin, tengok muka kita, rasa muka aku ni, mata aku saja pun dah lebur, tak lepas syurga. Tak, dia. Datang kuliah, sibik maghrib tu gelap sikit. Sibik tak ada berhenti. Tadi pergi kuliah muslimat, lalu-lalu, takkan nak pejam mata? Dia mengata, tak tengok rugi. Dia mengata, tak tengok rugi. Tengok, dua kali rugi. Saya punya kata, koma tak tengok maksiat tu, tak tengok kaki perempuan, tak tengok puha perempuan tu, rugi, satu rugi. Kalau kamu tengok, dua kali rugi. Imam tanya saya, kenapa dua kali rugi pula, Ustaz? Dua kali rugi. Satu berdosa, yang kedua esok nak bubuh bara neraka dalam biji mata. Dua kali rugi. Biar rugi sikit, tak tengok, daripada rugi, tengok dapat rugi lagi banyak. Bukan tengok tu jadi syok, tengok dua kali rugi. Rugi besar pula tu. Jangan tak tengok rugi kecil. Tengok rugi besar. Berdosa dapat, nak dibubuh bara neraka dalam mata esok. Wal'ayyazubillah menjadi. Patut padankah tengok sekejap tapi nak dibubuh biji mata kita dengan bara neraka? Tu baru bak mata. Layak syurga ke agak-agak? Wallahu'alam. Mudah-mudahan Allah Ta'ala ampunkan dosa kita. Khianat dengan anggota kita yang diberi. Maka segala anggotamu itu seperti rakyatmu, kata Imam Ghazali. Maka tilik olehmu betapa engkau memeliharakan akan dia, akan rakyat tu. Tengok, pandang diri kita. Berapa banyak, berapa kuat kita memelihara rakyat kita, iaitu anggota kita. Maka sekalian kamu itu punya peliharanya. Dan tiap-tiap kamu itu ditanya pada hari kiamat akan suatu yang kamu pelihara itu. Maksud apa? Maka sekalian kamu itu punya pelihara, yakni tiap-tiap kamu itu pemimpin yang menjaga mereka. Maksud dia gitu. Dan tiap-tiap kamu ditanya pada hari kiamat esok akan apa yang kamu pelihara. Allahu Akbar. Nak kena tanya daripada atas kepala sampai ke bawah, kena tanya. Nampak? Tak terlepas. Habis di situ. Maka jikalau tiada engkau peliharakan segala anggotamu itu daripada segala maksiat, nescaya ditanyai oleh Allah Ta'ala akan dikau pada hari kiamat, maka tatkala itu tiada dapat lagi engkau berdusta dan tiada dapat engkau sembunyikan melainkan nyata akan perbuatanmu itu, kerana segala anggotamu pada ketika hari kiamat itu naik saksi atas perbuatanmu itu. Allahu Akbar. Kalau kata, kalau bahasa kita ni kata ibarat kata senjata makan tuan lah. Bukan senjata, ibarat kata lah, bukan itu. Allah Ta'ala jadikan tangan untuk kita guna, lalah guna tangan pula jadi saksi bahawa guna apa? Guna pada jalan maksiat. Allah. Berapa banyak perbuatan dulu kita belum menyesal lagi. Dah dengar dah tentang neraka Allah Ta'ala. Dah dengar dah tentang azab. Dah dengar dah tentang orang yang kufur nikmat. Tapi kita belum menyesal lagi. Takut mati dalam keadaan tidak menyesal di atas dosa. Maka takut-takut dosa tu dibawa lagi, digalah lagi. Habiskan, clearkan, kosongkan, jernihkan diri kita daripada dosa lalu dengan bertaubat kepada Allah. Tu dia point dia. Habis tu nak buat macam mana? Banyakkan kita bertaubat lah. Tu je. Macam mana cara nak taubat? Istighfar. Nah, itu je. Mudah sungguh. Mudah sungguh. Kalau dia sabit dengan Tuhan, cukup dengan kita dengan Tuhan. Tapi kalau sabit dia dengan manusia, maka Allah Ta'ala tak ampun lagi selagi mana belum selesai dengan manusia. Itu masalah itu. Kita fitnah orang. Fitnah orang. Saya dalam 2-3 hari ni adalah satu mesej pakcik tu. Menyakitkan hati. Tapi saya malas layan. Mula-mula saya tak layan. Dia marah pasal saya duduk sebut Wahabi, Wahabi, Wahabi. Dia marah. Dia marah. Saya kata, tuan ni Wahabi ke? Dia tanya. Dia tak kata Wahabi. Wahabi ni hantu raya jelmaan belaan alus sunnah wa jemaah. Saya kata, tuan ni Wahabi ke? Dia tak mengaku ambil sudah. Kalau tuan bukan Wahabi, tuan jangan marahlah. Saya nak sebut pasal Wahabi ni. Sebab Wahabi ni bahaya.
Tuan jangan marahlah. Dia kata, tadi saya tak baca, tak buka pun mesej. Dia kata tadi, sampul kaut dan ceramah lah, dia kata macam-macam. Dia kata, Allah Ta'ala mudahlah saya ampunkan dia kalau dia fitnah. Mereka Allah Ta'ala ampunkan saya, ampunkan dosa dia. InsyaAllah mudah-mudahan. Nak Ramadan lah. 2 hari lagi hidup fitnah orang. Tak payah sebut lah. Sebut pun tuan-tuan tak kenal. Bah. Kawan-kawan tuan-tuan sendiri. Bah. Cerita dulu ni ada dah. Dulu ni dia juga. Dulu lama lah. Belah tahun dulu waktu sebelum mula-mula saya datang Manjung sama juga. Cerita dah. Benda tu dah dulu satu fenomena berlaku zaman tu. Kita lama. Tapi yang perasan maksud saya tu perasan lah. Di satu masjid. Datang, tiba-tiba datang di masjid. Duk tanya. Duk senyap, silent. Dalam seminggu ni duk provok saya tak? Subhanallah. Macam-macam manusia ni. Udah-udahlah tu. Kalau dia bukan Wahabi, kenapa dia marah kita nak sebut tentang kesesatan Wahabi? Akidah dia mujassimah, musyabihah. Tu dia, kita nak bagi tahu supaya jangan terikut akidah mujassimah, musyabihah. Apa mujassimah? Menjisimkan Tuhan. Apa dia musyabihah? Menyerupakan Tuhan dengan makhluk. Itu je, nak selamat bagi tahu. Dia kata kita ni memperbodohkan Tuhan ni memperbodohkan jemaah yang hadir. Allahu akbar. Macam-macam dah tak? Tapi pun malah nak layan. Tak baca pun masa. Mengganggu. Mudah-mudahan Allah Ta'ala ambil kekuatan. Ya, dulu ni mungkinlah kita muda 20-an kan. Dulu kan. Ya, cerita dulu. Macam-macam. Ada nak cari pasal. Ya, kalau tak dia bukan Wahabi, jangan marah lah. Saya kata belajar lah. Mana sejarah Wahabi, macam mana. Muncul yang Nabi sebut. Ada tak clue-clue yang Nabi sebut. Di antaranya tanduk syaitan tu. Buka lah balik hadis ni. Oh, dia kata kita ni hadis da'if, hadis palsu semua. Menyebarkan hadis palsu. Subhanallah. Dia kata dia mengaji hadis. Takkan saya nak kabur saya pun mengaji Sunan Tirmizi, saya pun mengaji Sahih Bukhari. Takkan saya nak kabur guru saya siapa. Tak payahlah saya kabur. Tak payahlah. Awak mengaji pondok tak mengaji ke semua? Mengaji pondok lagi semua mengaji. Semua, berapa belah ilmu semua mengaji. Macam-macam manusia ni. Cuma saya dia tak pandai-pandai mengaji. Itu cerita dia. Orang lain mengaji pandai, saya tak pun nak pandai. Tak pandai pun. Habis. Macam-macam dia nak. Oh, aduh. Mencari dosa dengan mulut, mencari dosa dengan tangan, mencari dosa dengan fitnah. Apa nak jadi kita ni? Ramadan dah dekat dah ni. Nah, tinggalkan benda tu, semua akan ditanya oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala na'ah kita. Dan Allah Ta'ala ampunkan dosa saya, dosa dia, dosa kita semua insya-Allah. Baik, habis dari itu. Melainkan nyata akan perbuatanmu itu kerana segala anggotamu pada ketika hari kiamat itu naik saksi atas perbuatanmu itu dengan perkataan yang nyata. Lagi fasih. Semua anggota ni cakap dengan perkataan yang nyata, jelas, lagi fasih. Dan jikalau lidahmu tiada bertutur sekalipun. Lidah ni tak boleh. Tak boleh bertutur. Semua ni bercakap. Sehingga kulit-kulit pun akan bercakap di depan Allah Azza wa Jalla. Firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, Al-yawma nakhtimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum bima kanu yaksibun. Artinya pada hari yang kami tegahkan atas segala mulut mereka itu daripada berkata-kata, iaitu hari kiamat. Maksudnya pada hari kiamat Allah Ta'ala tegahkan mulut kita ni daripada berkata. Dijahitkah, dikhatamkan, dipetrikah, diwaling, tu istilah dia, mana tak boleh bercakap. Sebab mulut ni kalau bercakap dia akan berdoa. Tidak. Mesti dia nak cari jalan konar juga nak menyelamat diri. Eh, bayangkan kalau dah nampak azab neraka, tak ke cuba cari jalan nak menyelamatkan diri lagi? Mesti dah tentu mulut ni dia khatam. Al-yawma nakhtimu ala afwahihim. Pada hari itu kami khatamkan mulut mereka. Kemudian apa dia? Iaitu hari kiamat. Bertuturkan akan kami oleh segala tangan mereka itu. Allah Ta'ala tuturkan, izinkan tangan boleh berkata. Dan naik saksi segala kaki mereka itu. Kaki pun berkata menjadi saksi. Dengan suatu maksiat yang ada diperbuat dan diusahai oleh mereka itu. Tangan bercakap, kaki bercakap. Awak Tuhan tak tahu ke? Bagi tangan kaki bercakap, Tuhan tahulah. Kita duk mengaji tauhid sebab 20 takluk ilmu. Takluk kudrat, takluk iradat, takluk ilmu. Semua takluk asamat, takluk basar. Kalau mengaji sebab 20, hak mengaji hak tu. Wahabi tak bagi mengaji. Kita mengaji tauhid sifat 20, sifat ma'ani. Daripada sifat ma'ani tu 6 sifatnya. Kudrat, iradat, ilmu, samak, basar, kalam. Semua tu ada takluk dia.
Takluk kudrat bagaimana? Takluk iradat macam mana? Takluk samak macam mana? Takluk basar macam mana? Takluk ilmu macam mana? Takluk kalam macam mana? Semua kita ni duduk dalam takluk kudrat, takluk iradat. Takluk samak Tuhan. Tak ada siapa pun boleh lari melainkan Tuhan mendengar belaka perkara, segala perkara yang mewujudat. Takluk basar boleh lari Tuhan. Tuhan tahu belaka dah. Di akhirat esok pasal apa Tuhan tak tanya, tak cakap terus kamu buat begian kan? Supaya Tuhan nak zahir bahawasanya tangan kamu ni bercakap sendiri. Kamu yang buat. Faham nak maksud tu? Ya. Supaya kita ibarat kata, supaya kamu sendiri mengaku kamu buat. Tapi Tuhan khatamkan mulut, Tuhan percakapkan tangan. Tangan sendiri ni yang mengaku. Aku tangan yang menggagor. Aku tangan yang mengambil. Aku tangan yang memukul. Ini tangan cakap. Itu masa sebelum kita balik pada Allah Subhanahu Wa Taala, clearkan tangan-tangan kaki kita daripada perkara yang Allah Ta'ala akan tuntut dekat akhirat esok. Habis di situ. Ni nak Ramadan dah ni, bertaubatlah banyak-banyak kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Sikit lagi. Dan dia kata apa lagi? Dan naik saksi segala kaki mereka itu dengan suatu maksiat yang ada diperbuat dan diusahai oleh mereka itu. Dan lagi firman Allah Subhanahu Wa Taala, yauma tashhadu alaihimul alaihim alsinatuhum wa aydihim wa arjuluhum bima kanu ya'malun. Sikit lagi nah. Artinya pada hari yang naik saksi atas mereka itu, segala lidah mereka itu dan segala tangan mereka itu dan segala kaki mereka itu dengan segala maksiat yang ada diperbuat oleh mereka itu akan dia maksiat, iaitu pada hari kiamat. Allahu akbar. Dua ayat ni cukup dah memberi paham kepada kita. Semua anggota kita ni akan menjadi saksi depan Allah Subhanahu Wa Taala apa yang kita lakukan di atas dunia. Nak lari ke mana? Mudah-mudahan Allah Taala pelihara kita. Ramadan menjadikan kita orang yang hamba Allah Taala yang bertakwa. Yang kita duduk baca la'allakum tattaqun. Ya ayyuhallazina amanu kutiba 'alaikumusiyam kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun, supaya kamu jadi bertakwa. Puasa menjadikan kita hamba Allah Taala yang bertakwa. Mudah-mudahan berkat kita bertemu dengan Ramadan tidak lama lagi, beberapa hari lagi ini, menjadikan kita hampir taqarrub dengan Allah Subhanahu wa taala insyaallah, membawa amal yang soleh. Wallahu a'lam bisawab. Habis di sini, kita akan sambung insyaallah akan datang syahadan. Sayuginya engkau peliharakan segala badanmu, istimewa pula segala anggotamu yang tujuh. Wallahu a'lam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين يا الله آمين يا رحمن آمين يا رحيم يا رب العالمين اللهم علمنا ما جهلنا في الدنيا والآخرة اللهم ارفعنا بما علمتنا اللهم أكرمنا بما علمتنا اللهم سلمنا والمسلمين بعيدنا من عذاب قريبنا إلى الرحمن جانبنا من الشيطان والمعصية اللهم فقنا في الدين وعلمنا التأويل ودين الصراط المستقيم يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك وعلى طاعتك سبحانك إنا كنا من الظالمين صلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وبارك وسلم والحمد لله رب العالمين تقبل الله منكم السلام عليكم ورحمة الله